Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Teka-teki Nabila Razali bakal menamatkan zaman dara akhirnya terjawab apabila penyanyi itu mendedahkan sudah menerima lamaran teman lelakinya itu, yaitu Nick Irwan Nick Izzani. Nabila atau Nur Nabila Muhammad Razali berkongsi berita gembira itu dengan memuat naik gambar dilamar Irwan bersama lagu latar dipercayai akan dilancarkan tidak lama lagi berjudul New Chapter. I said yes, tulisnya ringkas pada bahagian caption foto tersebut. Sebelum ini timbul desas-desus mendakwa penyanyi lagu peluang kedua itu bakal mendirikan rumah tangga pada hari ulang tahun kelahirannya, yaitu 13 November hari ini. Pun begitu, Nabila hanya memaknai foto memaklumkan dia sudah menerima lamaran Irwan itu. Sekitar Ogos lalu, kecoh Nabila dan Irwan sudah mengikat tali pertunangan, namun penyanyi itu enggan mengesahkan perkara tersebut. Menerusi temubual bersama Insta, Nabila juga memberitahu cincin di jari manis yang dikatakan tanda sudah bertunang adalah sekadar aksesori biasa. Tambah Nabila, dia lebih selesa untuk tidak berkongsi kisah pribadi demi menghormati keluarga kedua-dua belah pihak dan akan berkongsi perkara itu apabila sudah bersedia. Pada 25 Oktober lalu, Nabila Teruja memberitahu dia sedang membilang hari seolah-olah memberi bayangan bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.